Santri senantiasa berprinsip bahwa menjaga martabat kemanusiaan adalah esensi ajaran agama. DPD LDI Kabupaten Blitar menghadiri undangan Bupati melaksanakan apel di Alun-Alun Kanigoro untuk memperingati Hari Santri Nasional pada 22 Oktober 2022. Kegiatan ini dipimpin oleh Bupati Blitar, Hajah Rini Syarifah sebagai Inspektur Upacara. Dalam sambutannya, Bupati Blitar mengapresiasi peran santri di masyarakat. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada para santri yang turut berkontribusi menjadi relawan pada musibah banjir yang sempat melanda Kabupaten Blitar. Saya sampaikan kepada seluruh santri yang telah berkontribusi dengan menjadi relawan pada musibah banjir yang melanda beberapa wilayah di Kabupaten Blitar. Semoga seluruh santri yang ada di Kabupaten Blitar semakin berdaya. Sementara itu, Wakil Ketua DPD LDI Kabupaten Blitar, Ponari, menyampaikan dukungan LDI untuk terus membantu program pemerintah. LDI juga berkomitmen untuk mendorong pembangunan dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya Hari Santri ini kita bisa membantu pembangunan juga menjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia sehingga ke depan bisa menjadi negara yang lebih baik. Apel peringatan Hari Santri di Kabupaten Blitar turut dihadiri jajaran Forkompinda, Sekda Kabupaten Blitar, tamu undangan, dan ratusan santri sekabupaten Blitar. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.